Program Generasi Cerdas Anak Bangsa dari MNC Peduli kali ini mendatangi Kampung Perpustakaan Desa Omah Bukuku milik pemerintah Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Kedatangan tim MNC Peduli disambut dengan penuh sukacita oleh anak-anak yang sudah tidak sabar menerima buku bacaan, karpet alfabet, rak buku, dan alat untuk mewarnai. Bermanfaat sekali Pak untuk pembelajaran anak-anak. Kalau di sini kan nggak harus membaca, tapi nanti bisa mewarnai juga di sini. Mencerdaskan masyarakat, khususnya melalui gerakan giat literasi. Akhirnya kami menambahi, bekerja sama juga dengan beberapa stakeholder, kami mulai menambahi buku, baik itu bersifat buku visual atau hard book dan e-book. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli dalam upaya meningkatkan literasi dan minat membaca anak-anak di seluruh Indonesia. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya. Dalam kegiatan ini, anak-anak juga diajak mendatangi tempat budidaya madu Omah Tambeng. Di sini anak-anak bisa melihat lebih dekat pengolahan madu. Selain itu, anak-anak juga dikenalkan dengan budaya khas Boyolali dengan memperkenalkan tarian khas daerah. Dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.